إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم بارك لنا رمضان اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامها إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا ممن اعتكف في العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن عتق رقبته من النار اللهم ارزقنا فضل ليلة القدر ووفقنا لخير رمضان كله ولا تحرمنا منه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ومنهاج حياتنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, Allahumma laka alhamdu wa laka syukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Syukurnya, umi khasnya pada Allah SWT yang ini adalah kali yang kedua dapat jemputan daripada ibu-ibu di sini, khasnya hari ini, Cik Toh, dan Tok Imai sendiri dan ibu semua. Dapat sekali lagi bersama dengan ibu di sini. Umi ni mari jauh bukan ke jalan ni. Orang naratiwa umi ni. Orang naru. Alhamdulillah. Heranya umi mula tu heran juga. Gana orang naru kena mari di sini. Tapi tak ada apalah. Umi suka hati bukan tak saya mari. Cuma rasa kekok sikit sebab ibu ni ibu-ibu duduk sini ni ibu duduk ada panggil hujan lebat benar kawasan ini hujan ilmu kita duduk dekat kebun ilmu sini masya-Allah nak gapo jeput mudah dah kebun ilmu sini kawasan kebun ilmu tu berkat kampung serong kita ni tuan berkat kampung serong dengan sebab adanya kebun ilmu sama ada kita tak ada sengaja tak ada nak dah tak ada mikir pun hari ni tapi Tuhan nak rahmat kepada orang kampung serong kita ni alhamdulillah sekat mahu cial ada sini bukan ilmu saja ada kekayaan pun turut mari juga rezeki gapo semua tu bubu adalah rahmat Allah yang kita tak ada skor kata Tuhan atas kita tu dah. Batu ini syukur banyak.
Dengan keadaan ini kita syukur dengan Tuhan banyak. Mudah-mudahan kita syukur, rajin syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan tambah lagi nikmat dia. Nah, Tuhan tambah lagi rahmat dia. Alhamdulillah Ibu. Maka dengan peluang yang Umi dijemput mari pagi ini ni, Umi basuh Umi dah lah. Dah biasa mulut tu. Umi budak-budak di rumah tu. Kamu pun tak apa. Mek pun tak apa kalau dengan ibu-ibu duduk sini dah tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Maka hari ni ibu-ibu kita mari hari ni tak ada tujuan lain. Itu dah niat raja panggil Umi sendiri dan Umi mari sendiri. Ibu-ibu mari hari ni pun tak ada niat ke lain. Niat ke apa kita mari ni? Niat nak mengilmukan amalan kita. Nak tambah ilmu di kita dalam nak buat amalan agama kita ni. Karena agama Islam adalah satu ilmu, satu agama yang mempunyai ilmu segala-gala. Ada nak buat apa-apa dalam agama kita Islam ni, kena ada ilmu dulu. Kena ada tahu, ilmu-ilmu tak tahu. Nak buat dengan tak tahu tak boleh. Nak buat dengan tak tahu tak boleh. Segala kalau kita nak amal ini, kena buat dengan tahu atau buat dengan ilmu. Maka hari ini ibu-ibu, siapa dah? Bahkan bulan Ramadan hari ini, bulan Ramadan kita nak kecek ni lah bulan ilmu. Bulan ilmu. Ilmu yang kita nak ambil hari ini bukan ilmu sebarang-barang ilmu. Bukan tahu, ya tu, pan, dia ni royak. Tak. Ilmu yang kita ambil daripada tua jadi Allah ni benar. Ilmu wahyu dia panggil. Ilmu kita nak ni ilmu wahyu, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu taala tu jadi Allah ni. Dia wih kita Allah semua ni, patu dia wih hidup kita, kemudian dia ajar pula gapo kalau kita kena buat. Nak selamat dunia dan akhirat. Sebab itulah Islam kita tak ada duduk dengan jahil, tak ada. Islam kita duduk dengan jahil tak ada dah. Patulah mimpi bila kecil mula-mula mari di mana pun dah. Ingat pada hadis Nabi kata doa Nabi royak tu kan, pagi-pagi kita doa, tiga kali kita doa tu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amal wa rizqan mutaqabbalan wa amal wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa amalan pada wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga perkara. Tiga perkara ni kita nak minta dengan Tuhan, iaitu pagi-pagi khasnya sudah semai subuh. Iaitu ilmu ni pada tiga perkara ni mula-mula sekalinya lambdak dia ilmu. Yang pertama minta ilmu, yang kedua minta rezeki yang baik, yang ketiga minta amalan yang diterima. Dia ada ilmu, rezeki pun jadi molek, jadi halal, dan amalan pun Tuhan terima. Tuhan buat lagu tu dah. Gapa kata kita buat hari ni dengan pak turuk? Tahu dia mau buat, kita buat kata. Kita pun buat. Buat pak turuk dia panggil. Pak turuk. Dia mau buat, kita buat kata. Dia mau kata demo pula, aku turuk lagi. Takut buat tak buat, aku kata demo. Oh, punah habis. Punah siapa keniak, punah siapa gapa. Selagi kita tak boleh buat lagu tu. Pak turuk buta tulip, kota-kota, komen-komen. Mereka cek semua ni. Dia panggil buta tuli. Pengar buta dengan tuli. Cerita bahagian buta dengan tuli. Tua kita ada bahagian rakyat cerita buta dengan tuli. Ini buta, ini tuli. Sarapak dua tu. Pada buta, tuli je pipai. Tuli tak dengar. Ini haji turuk ni buta. Je turuk tu buta. Hak tu tuli. Subhanallah. Kita tak usik lagu tu. Islam kita tak usik. Islam bahkan Tuhan panggil istilah buta, tuli, kelu ni istilah bukan orang Islam dah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kita baca seumur lah ayat Quran tu ada seumur. Tok guru nak ngajar ni ayat ni payah kali. Katuk mulut lah, kadengung lah kau tu lah. Tajwid dia. Summun bukmun umyun. Tiga perangan ni. Dia kata fahum la yaqilun. Mereka itu tidak ada akal. Tak cidik. Summun tuli. Summun bukmun. Bukmun buk abkam. Bisu. Mulut bisu. Linga tuli walaupun mulut bisu. Patut mata buta dah. Umyun.
mata pun buta juga. Nah, tak ada alat gigit apa sekarang dah, tak ada habislah. Nah, mata buta, telinga tuli, mulut bisu, nak kecek pun tak boleh. Allah, fahum la yaqilun, fahum la yarji'un. Allah takutnya, tapi Tuhan kata ayat ni tu ada kecek hak orang kafir. Orang kafir ni lah tu. Nah. Telinga tuli, mata buta, mulut bisu. Tak tuli si mata tak dengar, hak tu ada ajar. Buta si mata tak nampak, hak tu ada royak nak tunjuk ni. Nah. Mulut bisu mana kata tak kecek benda hak molek. Fahum la yaqilun, bisu tak apa dah. Oleknya orang lagi tahu manusia hidup ni kalau tak ada dia tiga tu cacat abirah, cacat. Nah, cacat. Bodoh balik. Nah. Jangan jadi orang bisu, jangan jadi orang kelu, jangan jadi orang buta. Nah. Kita kena celak mata kita. Nah, Tuhan celak panggil mata buta, mata hati cerah tak apa lagi. Nah. Lah ni mata buta boleh ngaji. Nah, telinga kelu pun boleh. Telinga apa? Tengah tuli pun boleh ngaji lah ni. Nah, ada alat dia. Kalau walaknya Tuhan tak ambil lebih, walaknya dari kita ni. Mata dan mata buta, Tuhan taruh telinga. Nah, kalau telinga tuli, Tuhan taruh mata. Nah, Tuhan taruh mata. Ha. Tapi kalau habis alat ni, ada lah. Kita tak ada lah. Kebaikan gapa nak ambil baik mana. Tahu. Nah, a'uzubillah min zalik. Tuhan, tapi ada hari ni. Tuhan kata dah. Kerana ada orang lagu tu kita dunia manusia jenis. Telinga tuli, mata buta, mulut bisu. Nah, tak usah ngaji, tak usah dengar. Tak usah ngaji. Tak usah tengok. Nah, subhanallah, makhluk Tuhan jadi besar-besar langit, besar matahari. Tak ada nak tanya, atau tuwak siapa tuwak dia. Nah, tak ada nak tanya. Nah. Ha, tu cerita panjang. Nah, lepas tu kita hari ni, Islam suruh kita minta ajar, ada diajar kita supaya minta ilmu nak hari. Ilmu ni minta nak hari. Rabbi zidni ilma. Tuhan tambah ke aku ilmu. Minta nak hari. Nah, minta nak hari. Lepas tu kalau ada mana ajar kita, terima kasihlah dia banyak. Nah, pergi sayang-sayang kita kadang-kadang. Alah, ngaji pun hari nak mana ajar orang. Okay? Ada kat lagu tu pun dah. Ngaji kat pandai dulu pun ajar orang. Okay? Dah. Nabi tak ada suruh ayat lagu tu. Dah. Nabi kata, baliru anni walau ayah. Siapalah daripada aku ni walaupun mengetahui satu ayat. Mengerti sekarang, ha, telah ajar. Nampak sayang kita tak reti. Ajar orang tak reti tu lah. Nah. Tapi walaupunnya orang tak reti ni tak perasa kata dia tak reti. Dah. Marah kalau orang ajar dia. Dah. Kita kalau orang ada mana ajar kita, royak lah. Nah, terima kasih lah dia banyak. Dah. Tuhan nak bagi kita reti ni. Nah. Ilmu ni ada dua. Ilmu ni ada dua. Nah. Kecil hak ilmu sikit. Nah, sebelum kita kecil hak puasa. Ilmu ni ada dua jenis. Satu, kita bagi kategori apa kan? Bagi buah besar-besar. Nah. Tak suka dengan ilmu hak masa Muhammad Syalai ke apa nuduk lah. Nah. Ilmu hak jenis kena usaha cari. Nagi ngaji sekolah. Apa anak kita nak ngaji sekolah lah ni. Nah, anuban tak ada ada anak kecil kita sekolah dah. Nah, lah ni tak ada ngaji tak anak kecil lagi. Jalan bobo bobo cedah ya dah. Kita ada sekolah dah. Ha, tu ngaji dah tu. Ngaji nah. Dah ada mah kita pun ngaji juga dengan kita pun nah. Ha, sekolah ngaji anuban dulu pratungnya ada nah. Pratung nah tahun. Nah, tu bib pratung mo play tu nah tahun pula situ. Nah. Patung ngaji mahal cialah ada lah tak cukup ni kelas mok pohok tak tubik. Nah, tak ada tak ada tubik pohok tak ada lagi. Ngaji apa mohok pula. Mosa tak pakai pula ni. Supaya patung pohok dulu ya mosa lah ni. Nah. Kita kata pok mohok dulu tu supaya ada yang banyak dah ilmu dah. Lah tubik mohok dah anakmu. Nah. Mohok lah ni pun tak pakai juga. Penjateri lah ni pun tak pakai juga lagi. Tak cukup ke tak pakai, tak cukup. Tak kena mikir cik tu, tak cukup lagi. Nah, sebab hari ada penjateri tadi memang hari ada kot tani tu. Orang ada penjateri hari ni, kena hari ada penjatuh ada. Orang ada penjatuh, kena ada penjaib ada. Kalau kita tahu kata ilmu ni, dah banyak ilmu ni. Sebab itulah Tuhan ada ayat yang kata dalam surah Kahfi tu kata, ilmu Tuhan ni banyak. Nah, kalau nak ambil pakai kayu semua. Eh, kalau ambil pakai kayu semua, buat kalah. Lepas tu kalau nak ambil air laut semua ni, buat dawak. Nah, habis dah kayu saat ni. Habis air laut dulu. Tak habis lagi ilmu Tuhan. Kita baca surah semua tu deh. Baca dari surah Kahfi semua. A'uzubillahimmanasyaitanirrajim. Duk mana ayat tu?
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Banyak ilmu Tuhan. Nah, lah surah Al-Kahfi baca, kita baca seumur surah ni. Nah, Nabi kata ilmu Tuhan ni banyak. Muhammad tu kata, "Qul Muhammad wayatlah pada manusia ni. Laukanal bahru." Kalulah laut tu adalah laut, luah mana laut tu? Kat dunia semua ni, laut tu. Nah, apa tu laut tu? Midadan li kalimati rabbi. Laut semua tu jadi dawak. Jadi kalian dawak-dawak. Nah, untuk menulis kelimah-kelimah. Kelimah-kelimah nak ilmu tu eh? Nah. Kelima-kelima kecep pada Tuhan. Nah, kalam Tuhan. La nafidal bahru. Nascaya habis ala'u dulu. Qabla sebelum. Antanfada habisnya kalimatu rabbi kalam Tuhanku. Habis ala'u dulu sebelum habis kalam Tuhanku. Tuhan sunnah Nabi wayak kepada manusia. Nah, kita oh anak. Anak ngajib lah tu dah aku ni. Nah. Ngaji dok konon au mano dak nak ngaji dah. Dia mau bang ngaji banyak tu ya aku ngaji banyak dah. Dah. Rasa banyak dah ilmu dia tu deh. Ha, rasa banyak dah. Ha, hok ni pun ngaji tajwid. Nah. Ngaji rukun tajwid ke apa tu? Aku pandai belako dah dia mau ngaji dah ni. Nah. Ya kita lu pandai dah tergi ngajar. Nah jadi guru. Nah. Tak pandai lagi kita ngaji, hok pandai dah kita pergi ngajar. Nah, oh, hatulah bibu. Dah ilmu Tuhan banyak, ilmu Tuhan ni banyak. Nah, batu Nabi suminta Tuhan suminta ilmu seumur. Rabbi zidni ilma. Tuhan tambahlah padaku ilmu. Tambah seumur. Tambah ilmu tak apa, tak kena buat rumah pengemuh padi dak. Dah tak kena buat rumah pengemuh padi dak. Nah, boh ilmunya mana pada pala besar kata kau besar pala dak. Tambah ilmu ni tak besar pala dak. Nah. Mata kita kata pak ilmu tak amal, ha tu pelainlah. Ya kerana ilmu tak ada tak amal. Nah, walaknya ilmu dia kena buat amal. Ha, macam kita nak buat amal hari ni gapo. Nah, kena ada ilmu dulu. Nak buat amal gapo hari ni. Dah tak ada ilmu tak tahu nak buat amal tu. Nah. Ha, tak ada ilmu tak tahu nak buat amal tak leh ke. Kalau ada amal tapi tak ada ilmu, Tuhan tak terima ya ke. Ha, padahal tu. Nah. Ya dua tu tu kena pergi balik, timah balik ke bangit. Nah. Kalau Nabi wayak dah bila-bila tu Nabi tak akhir zaman. Ada tu. Nah. Akhir zaman ni akan ada dua golongan. Hok ni hok mak tak ada ilmu, rajin wa amal. Hok rajin hok ada ilmu, ada? Hok ada hok tak ada ilmu, rajin wa amal. Nah. Hok ana hok ada ilmu, malah wa amal. Syaitan dia tipu dua tu. Dah syaitan dia tipu belaka tu. Nah. Orang hok tahu dah, malah. Orang hok tak tahu lagi, hok jahil tak nak belajar mana, pasal pak turut tu rajin. Nah. Oh, hidup baik tu hayal solah hayal falah tahu kata apa tukar falah dengan solah tu nah. Oh. Nah, hok pandai baik tu pandai kecek mau datang nyebah. Nah. Dia suruh baik hok peling tu deh. Nah. Lagu tu. Nah, tu tak kacau tu tak baik aja deh. Subhanallah. Ha tu lah ibu. Kita nak kecek nah sebagai wak mukadimah. Wak cuba ngai ibu sini semua. Nah, ibu kalau gitu nah ngaji ni ibu batulah lalik selah kita datang ngaji ni ada camkak ada omo. Eh? Camkak omo dak lalik selah kita ngaji. Tak camkak. Nah. Tak ada camkak omo. Nah, Nabi kita mula ngaji umur 40. Belum ada tu buta huruf Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam tak ada ngaji banyak kita. Nah. Baru 40 mula ngaji. Kita lewat dak lah 50 dah boleh ngaji lagi kita dah. Ha dah. Ha 60 pun. Nah. Ah tu. Nah. Sikit sungguh minta ada dia nah. Nah. Allahu akbar. Kok kata betul tu kak pakak tepi turun terjemuh tik dah. Play komai dua nah. Ha, nata
Mai camkat ayu. Tak camkat ayu. Nah, umur kita berapa dah mengaji lah demo tu tua dah. Tak leh kecek lagu tu. Nah, rian lah demo. Pai rian tu raukel lah. Nah. Batu kalau anak kita ngaji ke, ngaji ke, mak tak apa, mak patah mak amak hawa tahu apa pah mak kita ngaji tu. Mak tak anak awak ngaji gro eh. Halo aku tua dah. Mak jawab, tu jawab. Nah, dah. Aku tua dah. Tua apa kena ngaji juga. Nah, tua apa kena ngaji juga. Adalah kita dengar waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak kata ada seorang nama Ukasyah, dia kata Rasulullah aku ni bokok dah belakang aku, rapuh dah tulang, nah, hubai dah rambut. Nah, ajalah aku nak amal payah dah, tak pandai dah, gapalah amalan hak Tuhan suruh aku kena buat. Ajalah aku ni aku tak pandai. Nah. Habis ajar mudah-mudah dia. Nah. Ajar mudah-mudah. Ha, nak ajar mana ni nah. Ajar lepas pas mayat, mayat kan pandai lah nah. Ha. Ajar lepas maya, doa lepas maya. Paling banyak lepas maya. Nah, kena bijak kepada seorang sahabat ni. Doanya, nah, Nabi ajar dia panak-panak ya doa dia. Nah, waktu dia baca tu, nah. Nabi kata subhanallah al-azim wa bihamdih wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Nah, tiga kali lepas sudah semaya. Wa wirid pas mayit subhanallahil azim wa bihamdi wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ana belaka dah tu nah, ana belaka dah pi baca belaka dah hak belaka-belaka dah haulah dah. Ah, mudah ya bunyi ayat tu dah. Ha, mudah kalau ayah ayah lagi nak baca nah. Kan Nabi hijab mudah-mudah laka nah, tapi sikit ya bunyi tu nah. Nabi kata siapa baca ni sudah semayit subhanallahil azim wa bihamdi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah semaya fardu. Nah, sudah semaya fardu. Kalau semaya lain pada subuh aja tiga kali. Nah, sudah wirid, sudah gapo. Nabi kata tidak bangun daripada semaya dia saat ni melekat. Boleh baca ayat ni ya bangun, baca doa saat ni ya bangun. Bangun tu maghfurullah. Bangun dalam keadaan tu apa beda dosa dia. Ayah dak? Eh? Ni cara dalam doa doa wirid semaya aurat. Nah, aurat ada siap dah. Tok guru kita telung-telung hidang wis siap dah. Lon tak ada air sari sendiri dah. Nah, surat kita ada surat bawa semua ngamin ni. Ni surat aurat maksurat. Nah, la surat aurat surat ni doa-doa wirid-wirid yang kita nak baca gapo Nabi baca lepas semaya. Nah, tu ilmu tu dah. Ha. Lepas tu kone azkar azkar nabawi. Kau Nabi ke? Zikir-zikir nak baca pagi-pagi tertek. Nah. Kau dah majlis Pak Umi duk ngaji, kita duk ngaji di menara tu. Muslimah kita bagi buat dua tu dah. Minta anu ya dengan tua kita ni. Nah. Anggap kapo dua. Azkar pada, wirid pada. Patu duk tarikah maya. Dah tak tarikah maya lu dah. Nah. Bukan duk lemari dah. Nah. Kalau duduk lemari, kalau jadi kalau baru situ tak buruk dia. Nah, kalau jadi duduk zikir suara dia. Nah, ini banyak. Nah, zikir-zikir, orang nak molek, orang nak bijak tu ada belakang. Mudah kita cari lah ni. Tu ilmu. Nah, tak kita nak tahu, kau tak usah tahu. Nah, pasal orang nak bijak hari ni, nah. Itu ilmu oleh Islam kita ada banyak. Nah, ada banyak. Itu satu. Nah, bubu. Banyaklah kita boleh kecek hak ilmu. Nah, alhamdulillah kita mai hari ni mudah-mudahan selagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata kelebih orang mai ngaji ni. Nah. Orang mai ngaji ni niat nak mai ngaji saat ni tu. Nah. Niat nak mai ngaji saat ni tu dia jalan mari tu. Nah. Jalan mari tu burung kenal orang mai nak ngaji dengan nak pergi jalan tu. Nah, nak pergi nak tu. Burung kenal. Nah, batu kenal, pokok kayu kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata dalam hadis katanya maksudnya siapa-siapa yang niat mari di rumah dia main nak mengaji ni maka dia lalu ke mana ke batu mana pokok kayu mana nah maka semua tu pakai istighfar ke dia belaka. Nah kalau kita bunyi suara kalau bunyi tu tak boleh bunyi lagu ni dah kalau bunyi sangit orang tak mari tu pelak tu dia tu apa pokok kayu tegur dia. Bawa lalu batu 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 pada stokoh lalu tu sebab kita sebab belakang kita
pakak pada pakak istighfar kita. Pakak minta Tuhan, minta Tuhan apa dosa kita. Nah. Ya kena atau kita main nak ngaji, kau mari nak gimana. Nah. Bukan sekadar tu lagi. Nah, bahkan kata burung di udara, ikan di laut. Pakak istighfar kepada orang mari nak cari ilmu. Allahu akbar. Allahu akbar. Ruginya kita tak ada niat nak ngaji. Nah. Rugi sungguh kita. Nah. Waktu niat semua dah nak hari, nak hari. Dah aku nak pergi ngaji mana? Nah, aku nak pergi ngaji sok ni. Nah, kita dengan Tuhan ni bila kita niat nak buat baik ni, yang nego dengan Tuhan panggil. Tuhan bila niat nak buat baik, boleh dah pahala. So. Nah, tak ada buat lagi, belum tentu lagi. Nah, tapi kalau niat nak buat jahat, tak boleh. Nah, patut niat kita nak buat saat ni, dia jadi sungguh. Petibak sungguh. Hot pada saat ni jadi 10. Bakal sebanyak lagi, berganda lagi. Hatu hari tamada. Nah, hari tamada. Bulan ni lagi, bulan Ramadan pula. Lahulah. Nah, kau menambah lagi. Hatu dah, ibu. Nah, kemudian mari duduk masjid dah belakang dah ni. Mari duduk dalam masjid, mari duduk zikir, mari duduk baca. Mari duduk dengar halakah kita, halakah dengar ayat Quran, dengar tafsir ini. Nah, dengar hadis Nabi, dia panggil majlis zikrullah. Nah, majlis zikrullah, majlis ilmu ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kata, empat perkara pula boleh kita. Siapa duduk dalam majlis macam ni boleh empat perkara. Gapo empat perkara? Empat perkara seperti kita buat halaqah gapo. Empat perkara ni ibu, Tuhan bisik kepada orang yang duduk dalam majlis zikir atau majlis hadat tadarus al-Quran. Siapa nak katik kena mari. Nah, kena mari. Nah, kena mari. Kalau tak duduk situ tak ada semacik dia, tak boleh. Nah, tak boleh. Nah, tak boleh. Kalau ni pada orang nak buat aja. Nah, pada orang buat amal ya. Nah. Gapo empat perkara sana ni, ibu? Satunya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita, alai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa taghashshathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Allah hadis ni kat masya-Allah. Nah, hadis apa dah ya had, kata isnad sahih. Nah, masnad Ahmad hadis riwayat Tabarani semua tu. Nah, kita boleh pergilah, boleh buat amal. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis Nabi tak wayak kata dalam masjid. Tuapai hak ni. Nah, tidak beripunglah mana-mana kaum. Beripung. Tak mai kita ada berapa dua tempat masjid nampak ada ni. Nah, ada hadis kata masjid. Nah, mana kita dalam masjid dah. Mai duduk rumah Tuhan, mai duduk beripung apa? Yazkurunallah. Mai duduk pakai ingat Tuhan. Kita ingat Tuhan gini nah, tak ada ingat kau lain dak. Nah, tak ada ingat kau lain dak, tak ada ingat ke baju raya dak. Nah, tak ada ingat kau tuni tak ada dah. Ha, mari ingat Tuhan yang ini insya-Allah. Nah. Malaikat kita duduk keadaan dalam keadaan ingat Tuhan ni hafat illa hafathumul malaikah. Malaikat kedudukan kita saat ni Tuhan hantar satu gulungan malaikat mari dakak kita dengan saya dia. Mari ikut dengan saya. Nampak tak tu malaikat tu? Tak nampak juga. Nah, tak nampak juga. Nah. Allah, kalau nampak dah, kalau nampak akak mari belaka. Nah. Kalau nampak ke? Nah. Mari duduk dah dakak pan omkot kau malaikat wala rajunai majlis ngaji rian ruk asasan nabak ni nah kita junai omkot kau malaikat ayah nak duduk dalam dakak pan malaikat ni nah ya kira tak dai junai omkot kau malaikat apa suan mak kita suan mak wala kita junai omkot saya omkot potek nah banyak kan kita duduk dalam omkot potek banyak kan dah tak gede nak setan aja setan. Nah, rumah setan situ tu. Nah, nak tu. Pak kita gede nak cak ah. Dia mata ke yatak ke tin tak nak pergi masjid. Nah, kita tak pergi masjid ana tapi dia nak cak. Nah. Nah. Subhanallah. Ha satu. Nah, mereka tu hata mereka mai dakak kita dengan saya. Katalah ada lah kata, bila dia dakak kita saat ni, mereka duduk kita tu apa dosa pula? Bukan rakak saja dak. Doa kita kata. Nah. Yang keduanya, maju dalam majlis macam ni, taghasyat humur rahmah. Allah curah mereka itu dengan rahmat, curah. Nah,
kata wih sikit-sikit dak cuah rahmat. Nah, cuah rahmat kita. Rahmat-rahmat tu kasih saya Tuhan. Meta, kau meta kerana kau Allah. Tuhan meta pada kita. Bunyi kata ya tu meta kita, dia tu saya kita, yang dia kita, kita bercakap dah orang. Nah, ni Tuhan Rabbul Alamin saya kita. Allah percaya yang cakap wah. Nah, meta rau. Allah, tak ada nak tu. Ada nak eh? Nak, ada minta nak hari. Kau tak khabar minta. Tak khabar minta lah. Rabbi ufirli warhamni. Umur semaya tu berkali. Nah. Rabbi ufirli. Tuhan ku berdosa ku. Warhamni. Sebelah kat aku. Nah. Jangan apa itu, Chan. Jangan meta Chan. Nah. Meta karuna. Gitulah minta anak saya tu. Nah. Sebelah. Saya kat aku Tuhan saya. Ya kita kata saya, kita siya. Kita benar-benar malam-malam tahu tak? Anak kita, nah. Saya kita gabung teksi dia, saya dia, kita tahu barang-barang dia. Nah, kan itu Tuhan, Tuhan barang-barang dia banyak. Nah, rezeki dia, gapo kelebihan dia banyak dia. Nah, minta nak arin, tapi bagi orang duduk lah sini, mulut tak kata apa kali. Kaya manang sini, belah-belah nyengok boleh hadir. Nah, belah-belah ngata, lali, nah. Ada sibuk kita bawa anak kata sibuk tapi kita duduk majlis macam ni ghasyat humur rahmah Allah Taala akan liku kita dengan rahmat dia. Allahu akbar. Nah. Subhanallah. Wak manun win apa ni? Nah. Ini nampak dengan hati, ini tak nampak dengan mata ni. Siapa tak ada mata hati tak nampak kita gaya ini. Nah. Yang nampak dengan mata hati ini. Nah. Ada belaka dah. Alhamdulillah. Ada dah hak celak belaka dah tu. Nah. Mata hati cerah belaka dah. Tak. Patu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga apa pula? Nah. Wasyatumur rahmah. Patu apa yang ketiga? Yang ketiga ialah apa hal mula-mula ni apa? Tak ingat dah. Apa yang pertama ni? Kita main duduk majlis ni apa? Tu habis apa kita? Baru. Melekat main dakak kita. Nah, yang kedua, Tuhan turun rahmah. Yang ketiga, wa nazalat alaihim as-sakinah. Tuhan turun ke atas mereka, turun ke atas mereka. Turun mata mai atas ni, mai atas. Nah, turun ke atas mereka as-sakinah. As-sakinah kuam sengup suk. Nah. Allah song kuam sengup suk masuk dalam hati kita belaka. Nah. Kuam sengup suk ni mana tahu kuam sengup cicai kita tu sengup tenang hati. Tenang hati kuam sengup suk ni lawa dia ke apa? Kriat. Nah. Serabut belum gusah ke apa tu. Nah. Dah. Lawa tu. Mana tahu orang dalam majlis ni Tuhan bubuhlah hati dia. Tuhan bubuhlah hati dia kuam sengup suk. Nah. Mana tahu Tuhan buat kriat. Nanti dah siapa nak kom sengok sup banyak, nak jadi masuk oleh hati dia banyak, dia tahu saya yang jun majlis macam ni. Nah, jun majlis ngaji ni, majlis zikir ni. Nah, baru malah kena hati dia kom sengok, cica dia sengok banyak. Nah, hanya kepak ke depan nak dah. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dah usah lagi Tuhan sebut nama-nama kita semua ni di sisi di sisi malaikat tu malaikat nah di sisi Tuhan tu nah lah ni Tuhan duk mana dia tu nah atas arah dia tu duk dengan malaikat-malaikat dia sekali dia tu nah Tuhan sebut nama kita depan malaikat nah sebut nama kita seorang-seorang siapa ada nama apa ni nah sebut seorang-seorang tengok hamba ku ni mari usaha main ngaji kapun ni kapun ni mari jalan kaki lah nak sikal lah nah tak arok puasa lagi ni. Tuhan sebut nama kita, Bibu. Bunyi tak khabar tak kalau misalnya dia mau pergi becung tadi? Nah, becung nak ampa kau di ampa kau di cangwak kau hari ni. Kata orang becung ini nak puah panggil hari ni. Nah, puah tanya mu lah. Apa mu tak mari hari ni? Wah, puah tanya aku nah. Nah, puah kena aku lah. Nah, kita punya tak puah kena kita lah. Tak ada podah dah. Nah, Pan ni bukan puah, bukan raja, bukan siapa. Tak ada tamnai nak pergi sini. Tapi Tuhan sebut nama kita sini. Batu siapa tak ada sini? Maituk, lihat cik.
Nah, nama Tuhan tak sebut. Kalau tak ada mari gini, nama dia tak ada di sisi Tuhan Isa. Kan? Lain-lain khasnya. Allah, kita Tuhan tak sebut nama kita kalau tak mari ngaji gini. Nah, patut siapa Tuhan sebut nama dia acak-acak, dia kena duduk dalam majlis ngaji banyak. Nah, majlis zikrullah. Patut di mana ada zikrullah, di mana ada pak ngaji, ada kita ratik. Buat Tuhan panggil nama Makkah. Nah, dah Makkah. Nah, tidak ni Maima. Wes buat Maima. Nah. Kita nak hok Tuhan. Nah. Hok dunia buruk-buruk ni pun kita dah nak bercakap dah. Nah. Dunia ni tak nyanding ya kita nak. Nah. Tahu mana nak duduk sini ni. Nah. Sikit ya kadang sebut pun, puas sebut pun sebut kau datang, ada boleh gapo kita. Nah. Bai-bai ho metang. Oh, dah mau tukar. Puas kenamu. Nah. Oh, nayuk panggil mu tadi, cari mu tadi. Nah, dah. Ya Rabbi. Hatulah ibu. Nah, itu kelebihan semua orang yang saat ini. Kelebihan orang mengaji ilmu. Nah, kelebihan orang cari ilmu. Besarnya. Nah, waktu ibu. Nah, hari ini kita mari duduk sini. Kalau kita kacak hari ini. Kalau kita kacak hari ini itu. Nah, kalau kita tahu dah hari ini itu. Ada pada kita belakang, insyaAllah. Nah, alhamdulillah. Syukur dengan Tuhan banyak. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tak banyak lagi tak ilmu lehnya anak. Tak ada hanya lagi. Nah. Ilmu tu ikutlah Tuhan nak bagi apa orang apa kok seorang nah. Nang kosong ko sip ko jisik ko kadang-kadang orang boleh sip kita boleh nang tak pada pula gini nah. Ha nah. Ikutlah nah yang pentingnya boleh dah pala ni boleh cerak dah. Nah. Kelebihan tu kita boleh cerak dah. Nah. La ilaha illallah. Kalau gitu ibu. Kalau kita nak tahu ini gapo amalah kita patut buat di bulan Ramadan bulan besar. Nah. Mari dah Nabi kata. Nah. Mari dah bulan besar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi wayat atas bulan Ramadan bulan besar. Dah. Bulan kelebihan. Sayyidus syuhur. Nah. Ketua bagi segala bulan. Nah, iaitu bulan Ramadan. Dah bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita dah doa bulan Rajab lagi. Dan Nabi jadi doa tu Allahumma balighna Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dah doa 3 bulan lepas dah. Nak doa nak jumpa Ramadan. Sambilan kon. Kita kau doa hai. Hai macam macam bulan Ramadan dengan Ramadan. Nah, tapi ni hari dah kita ni. Apa dah kita bulan Ramadan. Apa yang kedua yang hari yang lapan dah hari ni. Macam Cik Eroi ada tak Eroi kita kata tadi. Ada setengah tu. Dah ingat saya kata satu Ramadan mari mati dia. Ambil. Nah. Malah satu Ramadan. Kita dek kecil tak ada ingat aku tak ada kos sikit abu kata kita dia nak pergi. Nah. Hari Jumaat belum ada tu. Nah. Belum ada seminggu tu duk semaya kita duk mengaji makan nasi sekali ke apa. Nah. Boh hari Khamis ni. Ni enggak. Nah. Pagi Khamis benar. Nah pukul ni. Subhanallah. Allah dia gimana bersama Ramadan. Nah, tapi kita Tuhan beda bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Bila dengan Ramadan berarti kita akan dengan wa amma di bulan Ramadan. Apa kelebihan orang dengan bulan Ramadan? Hatu nah, ada gap bulan Ramadan. Hatu kita dok temunya kali dah Ramadan ni dah. Allah, apa kali dah ku jumpa Ramadannya? Apa puluh dah bukan puluh Ramadan dah. Ada apa puluh Ramadan lah ni? Ada dak jumpa Ramadan apa puluh kali dah? Ada dak? Nampak mudah-mudah aja lah ni dah. Baru-baru saja ni. Nah. Ha. 40? Ha ramai lah 40 apa dah. Eh. Ada 90. 90. Masya-Allah. Nah. Lebih rawang ini ni, lebih rawang dah. Nah. Ha. Nah. Alhamdulillah. 90 Ramadan dah jumpa dengan Ramadan kita ni. Nah. Tapi gapo boleh dapat daripada Ramadan? Gapo gatik kita besar dengan Ramadan? Boleh gapo gatik? Nah. Ha, gini kita mari tengok. Nah. Hok tahu belaka dah cuma kita main perangak. Nah main perangak. Mari sebelum dah tu, nah sebelum nak kecik Ramadan, sudah tentu dah kita bila kita ingat Ramadan, kita ada dalam Quran ni ada satu ayat hok tu nak kecik dah Ramadan. Lepas tu minta mas, kita mari tengok sikit nah. Mari kita baca ambil keberkatan dengan ayat hok kita nak baca dalam surah ayat dalam puasa ni insya-Allah sebelum ke Ramadan puasa ni patutnya kita baca ingat ayat ni nah patut kita untuk menjadi kita nak barukan nak tajdid nak barukan iman kita niat kita dengan bulan Ramadan ni dengan ayat ni insya-Allah nah
Tak ada payahlah, tak ada orang panggil, tak ada, tak ada lagi terlewat lagi untuk kita dalam nak baukan niat kita semula. Nah. Siapa pernah baca katik? Baca bersama umi insya-Allah ayat ni. Nah. Kita dengar untuk kemik kelebihan kalamullah. Nah. Dalam hapus. Siapa ada Quran katik? Cik kita nak baca katik. Nah. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تقربوها
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الحمد لله الحمد لله Ya Allah, berilah keberkatan, taufiq hidayah, rahmah, iman pada kami, Ya Allah. Alhamdulillah, Ibu, itulah ayat yang Nabi SAW terima di tahun yang kedua Nabi duduk di Madinah. Ayat Quran itu turun kepada Nabi, semenjak Nabi jadi Rasul, dilantik jadi Nabi, semenjak Nabi dan Mekah lagi. Nah, Nabi kita SAW. Satu lagi, Mimi tak nak pakat dengan Ibu, bila kita ngaji dah, jangan minta kecek sore dah. Kita boleh kaca dalam bila kita sebut nama Nabi ni Nabi kata orang paling kedekut ialah orang yang orang sebut nama aku depan dia, dia tak selawat kat aku. Betul tak? Nabi kata ke apa? Kedekut. Kita selawat ke Nabi dah. Bila sebut nama orang sebut nama Nabi depan kita, kita bunyi orang sebut nama Nabi, siapa-siapa ikutlah. Mana kita dengar, maka kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kata kita kasih ke Nabi. Kita ingat kasih ke Nabi. Kita baca selawat sekali, tuhawi 10 kali kita. Allah, lihat Tuhan lebih dari kita seumur dah. Puluh kuk. Kalau puluh kuk lihat ledah dah. Tak ada bunyi kuk dah. Puluh pahala. Pahala ni panggil sekungan. Kalau kita lagi beli akhirat. Siapa tak ada pahala banyak hari ni, akhirat Isa tak ada duit dia. Nampak? Kena buat pahala banyak. Itulah ibu-ibu ayat yang kita baca. Yang Allah SWT wahyukan pada Nabi kita Muhammad SAW. Mula-mula Tuhan suruh Nabi kita puasa. Ayat ni lah mula-mula Tuhan suruh Nabi kita puasa. Ibadat puasa. Dalam Islam kita, rukun Islam dia ada 5. Semua ayat 5 ketu. Puasa bulan Ramadan. Keluar zakat. Agak apalah tak cukup rukun Islam ni. Mereka satu rendah. Mengucap 25 syahadah. Semayal 5 waktu sehari semalam. Puasa bulan Ramadan setahun sekali. Sebulan Ramadan. Dan keluar zakat. Dan naik haji jika kuasa. Rukun Islam. Lepas tu Nabi kata, kita ke perempuan. Allah. Hanisa ni. Kita ke perempuan. Siapa boleh buat 5 perkara ni? Tak perlu buat 5 perkara ni, tambah lagi jaga aurat dia. Tak kena suami dia, tak ada suami dia, maka syurga mana dia boleh masuk? Pintu mana dia nak masuk syurga? Tuhan pilih. Lihat eng. Kau suami patut nak ikut dai. Buat rukun Islam ni cukup. 5 perkara. Satu, tak ada suami, jaga aurat dia. Menyemudah dah. Menyemudah awak dah. Tapi kerana Nabi kata orang tina, orang perempuan ahli mengaku paling ramah dari lelaki. Dia masuk ke mana pula, salah apa tu? Sebab apa orang perempuan lebih ramah masuk mengaku pada orang lelaki? Temai. Apa dah? Muslimah. Bukan muslimah dah. Pujing, kau pencau neruk makwa pucai. Pencau neruk makwa pucai. Satunya bilangan manusia, bilangan orang muslimah ramai. Seorang lelaki, 50 orang perempuan. Setitik orang pilih lah ni. Kena kedok lah orang tu. Mendengar lama dah ni. Jadi banyak lagi pun tahu. Seorang lelaki, orang perempuan, 50. Bahkan lebih pun tak perlu ni. Neng pucai. Hasib pujing. Lah ni bilangan. Macam nuan pujing, ramai sikit. Atau puji tu bukan tok mudah aja masuk belaka tu. Tok dia, mak dia, adik-adik dia, isteri dia, pak, masuk anak cucu dia, gapo duduk itu belaka tu. 50 mata ramai orang perempuan. Ramai orang perempuan. Tapi walau bagaimanapun, minta Tuhan selamat kita daripada jangan jadi masuk dalam golongan orang ahli neraka sana. Ya Allah, selamat kami, ya Allah, jangan kamu jadikan kami perempuan ahli neraka, ya Allah. Selamatlah kami, ya Allah. Selamatlah kami, ya Allah. Itu ibu ayat hak kita baca saat. Mula-mula Tuhan perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi kita berpuasa dengan di bulan Ramadan. Maka semenjak Tuhan Nabi kita terima ayat ni, maka Nabi pun amalah dengan puasa ni sebulan Ramadan. Tapi sebulan Ramadan Nabi puasa sekarang ya ke?
Sekarang puasa setengah hari sekarang kan Nabi puasanya. Pahalaan Nabi tak buat dah. Hari ni, bermulak dengan wakuh kita kata, nak buat gapo amalan kita di bulan Ramadan. Nah, amalan gapo katik bulan Ramadan kita ni. Mari kita tengok amalan Nabi dulu dah. Nah, mari tengok amalan Nabi dulu dah. Nabi buat gapo katik. Nah, Nabi buat gapo katik sebulan Ramadan. Ramadan kita tahu belakang dah dengan seumur dah kelebihan Ramadan. Nah, Ramadan dengan kelebihan dia. Nah, yang sangat banyak. Gapo tu eh. Kita royak ada keringkah nah, karena masa kita tak cukup ni nampaknya nah. Karena royak belakang ni kita tak ada dah. Zuhur yang masuk lagi nah. Pani kurang apa dah kita ni nah. Allah Subhanahu Wa Taala mai dengar ayat saat ni. Kita klik pada ayat kita saat ni. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala perintah dalam ayat saat ni. Nah, Ramadan ni Tuhan nak bagi kepada orang beriman saja dah. Ramadan Tuhan nak bagi kepada orang beriman ya. Tuhan panggil orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita baca Quran ni ibu, kita khabar kata Tuhan dak kecek dengan kita. Eh. Tapi lah kita baca tak reti tu, rasa pengbaca saja nah. Hamak Quran ni baca saja ya. Dak lama tu dak baca saja. Nah. Quran ni bukan sebaca saja. Nah, bukan sebaca saja. Ada ke orang beli buk surat surat masuk untuk baca saja itu? Eh? Nah. Lah ni kan nak masuk beli ada buk dia, nak jahit beli ada buk dia. Kalau anak kita duk ngaji ke apa semua tu, buk dia tu, tak ada anak kita baca saja tu. Kena buat ngan pula, kena buat gotu, kena buat gotu, buk dia hajar. Nah. Ha. Hani Quran ni so ni tapi semua kita gelar kita pandai baca, kita reti makna dia. Jok when ke kita sebenarnya kita tak reti makna dia. Iaitu Al Quran. Tu paling peling yang panggil balik ini. Kita lain tak saya baca belaka tak reti makna dia. Nah, tapi kita Quran ni baca mana dah? 60 dah ni. 70 dah seorang ni pandai baca Quran tapi jadi tok guru orang dah. Nah, tak jangan reti makna. Nah, padahal pas nak reti wan tu ada kecek ke siapa? Tu ada kecek ke apa? Nah, hari ni bubu ayat yang kita baca kita tahu kata Quran semua ni adalah tu ada kecek dengan kita. Kalamullah, kecek pe Allah, ajaran Allah. Nah, doa jaga apa tu? Ha tu banyak. Dah kita kena ngaji so nah. Tu, nah, ngaji Al-Quran ni batu ni mi buat belaka depan mi banyak bu. Nah, ha. Siapa nak tahu gapo Quran ada gapo? Kita tak ada nak kecek hari ni, pergi cari buk ni. Nah. Halaqah Quran. Ha tu ada ada di mautiala kita. Masya-Allah ngaji mautiala ni kita ni deh. Oh, masya-Allah. Nah, masya-Allah. Umi punca so di kita umi ini nah. Walaupun umi tak ada perinjati, tak ada ada tu gapo pun tapi mautiala mari sobu. Mi rasa pun umi ngaji mautiala ya. So. Masya-Allah. Nah, masya-Allah. Lagi beli surat ni nah. Siapa nak tahu tentang Quran kita ada gapo? Kuma Quran, kuma halaqah Quran tapi dia royak kelebihan Quran gapo banyak dah. Siapa ada tu surat ni lemah? Alhamdulillah. Siapa ada lagi cari dah? Tak ada cari lagi. Nah, apa dah? Tak ada mahal ingat telefon anak kita mahal telefon tu. Nah, nak kelubung kita mahal kelubung lagi. Nah. Lepas tu Tuhan panggil siapa tadi? Nak kecil apa ni tu tak panggil orang lain. Tak panggil manusia lain. Tuhan panggil manusia. Hei, orang beriman. Orang ada iman. Labbaik wa sa'dai. Siapa ada iman mula? Tuhan panggil orang ni ya. Kata orang, ya ayol ladina kafaru. Tak. Ya ayol ladina nafaku. Hei, orang nafik. Hei, orang kafir. Tuhan tak panggil buat tu. Sebab dia tu telinga tuli mata buta. Dia tak dengar. Tuhan panggil tangan mana pun tak dengar. Dia tak padu. Tapi kalau panggil orang beriman, sami'na wa ata'na. Orang beriman ya ada telinga, ya telinga dengar. Nah, kami dengar dah Tuhan, kami nak taat dah. Kalau orang ada iman ya lagu tu hidup hidup. Telinga dia dengar, hati dia hidup. Nah. Maka Tuhan panggil orang beriman tak panggil orang lain. Panggil apa tu? Panggil orang kata kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Diwajibkan ke atas kamu puasa. Puasa sini maksudnya puasa bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan macam kita duduk hari ni saat ni. Nah. Lepas tu puasa Ramadan, ada dah ke puasa dulu orang lain puasa lain pada kita? Ada dah. Kama kutiba alal ladina min qablikum sebagaimana Tuhan farduk pada umat-umat dulu.
Mak Nabi dulu ni. Nah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa ni boleh ajar menjadi orang takut Tuhan. Tu tujuan puasa. Nah. Tujuan puasa lah nak menjadi kita ni belajar di takut Tuhan. Fuk. Supaya kita dok fuk apa tahan tu. Jadi tahan lah. Orang jadi tahan tu dia kena duduk perah, kena buat benda berat-berat ke apa. Cuba pergi dengan gitu lah. Masa tahan boleh tahan gini, pergi perah dulu dah. Pergi benda, we pay, we baju. Oh, selok nganggu gitu. Nah. Sebab tu apa boleh lagi dia food tu? Tak, apa boleh lagi food tahan dia? Setengah tahan. Nah, food aja setengah tahan. Gi bani kuru kenapa? Kenapa? Kelang pun tak ada. Kelak ni apa? Kelang jatuh anak kita jadi dah. Gagah kenapa? Marah muka. Dah. Jemu panahnya lama apa tak apa. Tu fuk apa panggil fuk. Nah. Nak ada takut Tuhan ni pun kerana kita suruh kita ni takut Tuhan. Nah, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Lai Quran ni banyak nak. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Mana buat kan takut Tuhan? Kalau tu kata kamu takut Tuhan, duk dengan takut Tuhan ni la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan menjaya, mereka masuk syurga. Nah. Masuk syurga ni kena takut Tuhan. Tapi nak kita nak giwak mano, giwak kan, nak fuk mano, nak gi masuk obrom mano kita takut Tuhan. Nak belajar di mana takut Tuhan, nak kan? Nak obrom mano. Ha ni. Sebulan nah Tuhan mari suruh kita puasa. Nah. Dah puasa-puasa ni ajar kita jadi takut Tuhan. Nah, jadi muttaqin, jadi orang takut Tuhan. Nah, aku ini ibu buka puasa, bab tu kita tak puasa lama ni dah. Apa kali dah? 40 kali dah sore-sore ni. Nah, 50 kali dah sore ni. Ngan nampak duk petulah ya. Nah, belum puasa baik kecil orang, sudah puasa pun tak ada apa, tak ada puasa lagi dah. Tak ada habis puasa lagi. Duk kecil haju Tuhan dia ni nah. Tak takut Tuhan juga. Nah. Bukan hari raya tu pun nampak dah. Baju nipis, ketat, akar baju. Tak takut Tuhan ni. Nah, dah. Ha tu tak kena mana tu, tak masuk ke mana ni. Nah. Mari duk cabek dah bulan Ramadan sebulan dah ni. Nah. Apa? Bawa masuk, dah batu bek Ramadan. Tak masuk nasi. Cabek. Tinggi mana ni? Nah. Ramadhan sebulan 30 hari. Atas 29 hari. Nah. Mari duduk berlatih dalam bulan Ramadhan. Berlatih dengan apa mula-mula tu? Kena berlatih dengan apa dulu? Mula tu dengan puasa. Sebab itulah Nabi kita tunjuk contohnya. Bulan Ramadhan ni Nabi kita nampak selain pada puasa siang hari. Ada lagi Nabi buat apa bulan Ramadhan ni? Hukla-hukla besar-besar. Nah. Nak dapat takwa pada Allah SWT ni. Nah. Iaitu. Hantar yang tiga kara amalan Nabi buat besar-besar dah tiga kara. Amalannya satu siang hari poso. Poso ni mana gapo mana poso? Siam. Siam. Siam masa kita main poso. Poso ni kalau ngah pasal tanya main buat. Tersin dah. Tersin atau buat. Jenis buat tu lah. Nah. Batu bahasa kita dengan bahasa Thai, bahasa Sanskrit ni sama. Buat dengan puas. Puasa. Nah, wallah alam. Ami tu mi dengan ustaz kecek kau ni pun nah. Orang ahli bahasa juga. Mana kata puasa ni satu amalan, satu cara artinya Nah, imsak daripada tak makan, tak minum, daripada tak junuk dengan suami dia, nah, tengah hari. Suami dengan isteri dia tengah hari, masa siang hari. Hak tu tanda puasa. Imsak. Masa mana tu? Min mula dari masa dia naik fajar sampai nak jatuh matahari. Nah, tu mula-mula nak zahir baru tu. Nah. Nah, Tuhan larang dia puasa tahu jangan makan. Kok mak tak makan sat ni? Kok siapa curi kan? Dah, kita dapur juga. Hak tujuan kita juga. Hak harus bukan hak haram. Nah. Tapi Tuhan larang tak boleh makan. Nah, tak boleh minum. Pasal suami kita halal tak? Halal apa tak boleh duduk kali kan tengah hari itulah tengah hari malam tak apa nah dulu tak boleh tengah hari pun tak boleh malam pun tak boleh juga dulu mula-mula puasa malam pun tak boleh juga dah kita kecek mudah-mudah tu dah kerana ayat dia tu banyak lagi cerita dia nah
Abi nata tu mana poso? Poso-poso nak oh. Kau harus buat tak boleh. Tiba-tiba kita poso. Kita poso hari ni. Mulut tak makan kau harus. Tak minum kau harus. Tak duduk dengan suami kita hari. Tapi mulut kita ni kecek. Hadiah tu, hadiah ni. Bohong lah. Nau tepik lah. Baloh lah. Nah, maki lah. Dah. Tak ada oh tu. Hak tu harus ke harus ke harus tu. Dah. Hak tulah kita nampak hari ni. Nah, batu Nabi kata bila mu puasa, nah, hari mu puasa jangan tak serupa dengan hari mu tak puasa. Nah, hari mu puasa jangan tak serupa, jangan serupa dengan hari mu tak puasa. Nah, batu bila hari kita puasa ni Nabi lari apa? Tak boleh bohong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaula zur falaisa lillah wal amala bihi falaisa lillahi haja ayada ta'amahu wa syarabahu. Hari mana dia puasa dia tak tinggal kecek bohong. Allah bohong ni mudah nah. Siapa hari mana dia puasa dia tak tinggal dia bohong dan buat amal dengan bohong, maka Nabi kata Tuhan tak ada nak hari dia tak makan tak minum. Tuhan tak ada nak puasa dia. Tuhan tak ada nak dah, Tuhan tak ada nak. Mata Tuhan tak ada pahala. Tak? Padahal pahala puasa ni banyak. Nah, pahala puasa ni banyak habis sekali. Nah, ada ayat banyaknya. Lepas tu, segala pahala amalan lain, Tuhan kata, ayat belaka, boleh juga tu, boleh juga tu. Nah, tapi puasa ni, wa ana ajzibi, aku nak beri pahala sendiri, Nabi kata. Tuhan kata. Nah, Nabi kata, Tuhan kata, aku nak beri pahala sendiri. Aku nak balas sendiri. Kau tak ayat, macam kat. Nah, tak royak atau berapa-berapa tak royak. Tu pahala pahala orang puasa. Sebab apa? Sebab dia tak makan, tak minum, hok nafsu kena belaka. Siapa tak makan, tak minum nah. Hok nafsu kena tu. Nah. Tengok pagi tak ada kalau kita hari tak puasa. Pagi tak apa tengah hari perkali dah ni. Nah. Teh apa gelas dah. Ais jeruk apa gelas dah. Nah. Fanta lah, batu lah, gotu lah dah. Ais saja. Nah, patut pun nasi sumtang, bubur, nah tak ada tengah hari lah, tak ada setiap hari kata hari tak puasa. Nafsu kita kena makan. Tapi apa kita boleh ni? Kerana Allah. Kerana kita cakap kata Tuhan lari aku. Tuhan suruh aku buat gini. Sebab tu Tuhan dari pahala kita. Kerana kita lari, berarti kerana Allah. Nah, sebab itulah Nabi kata, man soma Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini kelebihan puasa. Dan kali boleh, apa kita rakyat saat ini? Puasa sepuluh Nabi rakyat saat ini? Mulut, makan, minum, pada junub, rafas dengan suami dia. Lepas itu, besar lagi, pada benar haram. Mulut dia tak kecek benar haram, mata dia tak tengok benar haram, telinga dia tak dengar benar haram, tangan dia tak jamah benar haram, kaki tak pergi pada tempat haram. Hak itu nak suruh puasa sungguhnya. Hak itu nya. Nah. Nafsu kita kena ni. Tengok barang waktu ni. Tambah-tambah terletak di depan dah. Lah ni mudah kali lagi. Tak kena terletak tak apa. Dalam kocek siap dah. Duk mana pun boleh tengok. Nah, hala ni jangan baru lah ni. Nah. Tak ada kena payah. Nah, kalau dulu kena buka terletak, kena nyengguk depan dia. Nah. Ni tak. Nah, boleh duduk dapur, boleh dengar lagu, duduk ke mana pun. Bawa sabar, sumak lah telinga dia. Nah. Apa-apa rung anak kita lah. Kita tak dengar dah, kita kata. Nah. Learning lah dah learning. Ibu, nah. Maksiat hak Tuhan larangnya puasa daripada benar haram. Daripada benar haram tu. Tapi nak benar haram, kalau tak benar haram, kau haram pun Tuhan suruh juga. Dah sebab kita buat umrah, pergi umrah, pergi umrah ni kenapa dah nah. Umrah ke cabut bulu ke semasa kita oleh haram tu. Haram, haram tu dah. Cabut bulu romo, cabut lubah bulu hidung. Tak boleh laka tu. Kena laka tu. Laka tu. Kena patah. Nah. Tapi puasa kita tak puasa laka tu tak. Nah. Puasa perangah. Puasa perangah. Nah. Hanya tu rasa puasa perangah kita. Besar kita nampak ni. Puasa perangah akhlak. Ya kerana akhlak kita ni banyak kan akhlak duk punah. Ya nafsu ni hidup punah akhlak kita. Nah. Nafsu ni hidup punah akhlak. Nafsu makan, nafsu tengok, nafsu dengar, nafsu kecek tu Allah tu banyak jadi punah kita. Nah, patutlah nak ni semua ni kalau tak kena Allah. Tak boleh nak.
Bertempat depan orang dia boleh buat. Nah. Sebab tu Nabi kata siapa puasa kerana Allah, oh kerana Allah sungguh iman. Percaya kerana Tuhan suruh. Lepas tu oh kerana wahtisaban, nak pahala Tuhan. Acik oh ni nak pahala Tuhan. Ada nak puji tak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Tuhan nak pahala ke dia. Pahala ke apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tuhan nak ampun dosa-dosa dia lepas-lepas dah. Lepas berapa tahun dah umur kita ni? Allah, kalau kita Tuhan tak ampun dosa kita, padahlah kita. Biko yang nganai bawa di depan Tuhan Isa. Nah, apa belum tentu kata Tuhan nak ampun pula dosa kita di akhirat Isa. Tapi lah ni kita minta dengan Tuhan, minta maaf lah dengan Tuhan. Nah, dengan puasa Ramadan ni, Tuhan janji dengan kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa buat amalan puasa dengan oh sungguh macam saat ni? Nah, patah. Oh, puasa tu mana puasa? Kalau kan misalnya kemarin, apa kita tak buat dah demo? Apa dia kemarin depan tangga kita? Nah, pra nak kata kita. Dah. Ingat dah, aku puasa dah. Mata-mata yang pina dah. Aduh. Dah. Nabi sejawab kata, ini so'im. Sana nak kita tak buat demo. Apa dia mau kita juga ni, mana ni? Nabi sejawab kita juga, ini so'im. Oh juga. Allah, ayahnya dah. Ayahnya baru nak berik bulan ni. Nah, bulan lain sebelah bulan tak ada berik. Nah, berik makan kedok ni. Nah. Bila perhati di imi sendiri kadang-kadang tak makan dia berik. Tak makan berik, lajuk. Lajuk. Ha, lajuk dolah. Nah, lajuk. Nah. Dah tak jadi berik bulan lain. Tapi bulan ni bagi kita nak berik buat nak kayak gang berik dia, jijok kaki lagi, jijok tangan lagi berik tu dah. Berasak nampak kalau nampak zaman nampak tu dah. Subhanallah. 30 hari kita nak berik ni. Bonak kecik benda tak malat, berik. Oh. Nah, bonak kecik benda nak tengok benda harap, berik. Bonak tengok benda dengar benda harap, berik. Nah. Oh, berik seumur ni. 30 hari dekat perangai dah. Takut lagi tu eh. InsyaAllah. Nah, mudah-mudahan kita jadilah allakum tattaqun. Mudah-mudahan buat tetap. Mudah-mudahan kamu jadi orang takut Tuhan. Nah. Kebanggaan la'alla. Nah, mudah-mudahan. Ada juga tak masuk. Sebab tak break sungguh, tak makan, break tak masuk. Break tak makan banyak. Nah. Kau tak ada break dulu lagi. Patutlah banyak besok kita dengar hak puasa ni sepuasa baru. Nah, itu makna puasa. Itu makna siam. Nah, kalau siam mata kita dengar tengok belaka, telinga dengar belaka, nah, mulut kecek belaka, maka itu bukan siam. Nabi kata banyak orang puasa tapi tak ada boleh gapa daripada puasa dia, mereka boleh lapar dan dahaga. Bubu kalau Nabi buat gitu ada sungguh tu. Nak kena tak siapa tak tahu. Nasallallahu salamah. Kita minta dengan tolong Tuhan. Lepas tu dah doa saat ni, ibu. Dah doa kita bagi saat ni. Allahumma ja'alna mimman soma wa qama ramadhan imanan wa ihtisaba wa ja'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Minta tolong Tuhan. Dah doa saat ni kita minta tolong Tuhan. Tupai doa saat ni. Hatta kamran Tuhan. Bila puasa dah apa hatta tu minta tolong Tuhan dah doa ni. Boleh Tuhan kata dah tadi Tuhan kata doalah kamu. Nah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam ayat semalam kita baca saat ni, Tuhan ajak kita suruh doa. Nah, ajak suruh kita doa. Wayaklah kata aku dekat. Siapa nak gapo minta ke aku dekat. Tuhan dekat dengan kita. Kita rasa dah sejauh dengan Tuhan. Kita yang jauh dengan Tuhannya. Tuhan dekat seumur dengan kita. Lepas tu nak dekat kita dengan Tuhan lagi, rajin doa. Buat ada gapo, doa. Tuhan, aku tak arak ni. Nah, Tuhan, duit tak ada ni. Nah, poso lagi, duit hitam lagi. Nah, nak raya lagi, duit ada raya ni. Siap lah. Wayak Tuhan banyak, wayak. Nah, hari ni pun kita nak poso. Siapa jamin kata dia boleh poso sepenuh entah ni? Siapa boleh jamin? Amin seorang tak jamin. Amin tak jamin. Nah. Amin jamin, tak jamin kata minum boleh buat. Kalau Tuhan tak tolong. Sebab tu doa ni kena minta seumur nak hari.
Nah, doa ni kena minta seumur nak hari. Nah, nak hari kita doa dengan Tuhan sebab bulan Ramadan pada bulan Tuhan buka pintu mustajab, istijabah. Nah, sepanjang Ramadan 30 hari ni terbuka pun kuang. Samra orang nak gapo minta dengan Tuhan, doa terang ledah direct dengan Tuhan. Tak ada kena atur tok guru, tok imam, doa kita dak. Kita sedirah ya Allah. Allahumma a'inni ij'alna jadilkan kami daripada orang berpuasa, berqiam di bulan Ramadan secara iman, dengan ikhlas hati dan nak pahalamu ya Allah. Tolonglah kami, jadikan kami daripada orang di apa dosa lepas-lepas dah ya Allah. Masuklah kami ratik dalam golongan orang temu apa dosa lepas-lepas dah tu Tuhan. Nah, ada cerak, ada cerak. Nah, kita minta Tuhan jadi kita ratik daripada buat tu. Nah, insya-Allah. Insya-Allah dah. Bukan surat tepek berlemari pula surat ni tu dah. Surat saat ni tu doa dah. Doa yang kita nak doa kalau boleh. Pak Umi tepek banyak benar tu. Doa tu banyak tahun benar. 30 tahun dah ni doa ni kita buat doa. Nah. Kalau tak siapa pun 20 tahun cerak dah. Nah. Kita kut nara banyak benar. Ambil doa syekh kita perlu bagi kita. Kita nak doa lagi tak pandak. Nah. Satu-satunya dah minta dengan Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Supaya kita dapat puasa dengan puasa yang Tuhan terima. Nah, puasa yang sebenar. Bukan puasa biasa dah. Karena ada puasa ni, puasa tamada, puasa zahir. Puasa Nabi kata lapar dan dahaga. Bismillah min zalik. Tuhan selamat kita daripada puasa lapar dan dahaga saja. Yang keduanya puasa boleh, orang puasa boleh puasa zahir dan puasa batin. Puasa zahir dia saat ni tak makan, tak minum dan puasa hati dia katik. Ha, tu nak kelas sikit, nak kelas sikit. Nah, puasa molek sekali, puasa zahir dia, puasa tak makan, tak minum, tak jimat, puasa tak tengok menahara, tak dengar, tak kecek menahara, dan puasa hati dia tak keliur nak. Oh, payah hak tu nak tu. Nah. Tak semikir nak benar tak molek. Waktu kita nak kelas tu katik tu. Nak kelas tu katik. Nah. Nak siapa dah. Tak okey lah 50 tahun tak pos, tak nak kelas ke abuk ni puasa kita ni. Nah. Eh, tahun ni jadi nak kelas ke puasa kita. Nah, we berubah pada tahun lepas dah. Nah, ni puasa tamada. Aku puasa hari ni. Tua tak kelubung solat benek. Nah, aku puasa kan duk maki dia tu, maki dia ni, kecek dia tu, kecek dia ni. Tahu kecek apa? Puasa gapak tahu kan Nabi kata puasa lapar dan dahaga ya. Puasa boleh lapar dan dahaga. Bismillah min zalik. Nah, dah panjang hak kita puasa. Berapa kelebihan dia? Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar kita. Cara Nabi puasa ialah puasa daripada benda maharus dan puasa daripada benda haram. Oh, daripada benda haram. Sama ada haram ni masuk ke melalui mulut, nah, melalui mata, melalui telinga, melalui anggota kita. Nah, bona wak, apa 30 hari, ya lekat perangai dah lah. Nah, ya jadilah takut Tuhan tu mula-mulanya dah. Habis kat tu dah, itu tengah hari. Nabi buat contohnya semayat puasa Nabi lagu tu. Nah, lepas tu Nabi kata jangan berserupa, kamu puasa dengan hari tak puasa, jangan berserupa. Nah, ni beza. Kita beza so, ya tak harap. Dah ada temu gua jadi pula dah. Atau jangan dah jangan. Banyak lagi ibu kita boleh dapat daripada dengar Nabi kita puasa. Nah, itu cara Nabi puasa tengah hari. Ramadan Nabi iaitu tengah hari ambil fajar apa matahari jatuh Nabi puasa dengan cara yang saat ni. Nah, bukan puasa daripada benar harus dah tapi kena puasa daripada hari kata. Nah, hari apa Allah Tuhan naknya? Ok daripada benar hari. Nah. Ba matahari jatuh ni nak masuk waktu dah. Nah. Ba siapa masuk waktu hari jatuh, matahari jatuh, maka Nabi buka. Nah. Cara Nabi buka puasa ke mana? Cara Nabi buka puasa ialah Nabi ba siapa masa Nabi cepatkan buka puasa. Tak main-main dah. Nah, tak main-main dah. Apa Nabi siapa Nabi kata jangan iaitu Nabi kata buka puasa apa paling malas sekali lah awal waktu. Awal waktu masuk dah lah. Nah, awal waktu tu masuk dah lah. Janganlah duduk tunggu di hidup. Bunyi suara agak bunyi. Oh, sebentar tu kamu kak. Makan lu dah. Bunyi, orang oh, gapo tau. Kata bunyi oh, bukan lain dah. Dia kamu orang oh, nak bayar dah. Makan ada gelas-gelas. Kek habis kerak dah. Orang ada oh, bukan lain dah. Oh, janganlah gitu. Gaduh doa apa tu dah. Awalkan waktu buka puasa ni, nah, Nabi kata
Kebaikan pada umatku ialah selama mana dia buka awal dan akhirkan makan sahur. Ha, itu kebaikan kepada umatku ialah kerana ada orang dalam dunia lain ni, orang yang buka bawah ke bawah sebuka puasa, dia puasa juga. Nah, ada-ada kita nampak dia tu Islam. Nah, dia buka puasa awal akhir. Kena tak nampak dulu bulu ni, dia kata. Apabila tak nampak bulunya, kau cikgu ceng dah ni, kan pelita dengan gapak. Nah, kita tengah malah dulu. Ha, tu ada tahun yang ini, ada satu golongan manusia, katanya golongan Syiah. Kau tertakut lagi ni Yahudi. Kau Yahudi tu, dia buka puasa lewat. Buka puasa lewat. Dah. Kalau lebih teruk lagi, tak makan sahur. Itu puasa lagu tu, puasa Yahudi. Pemalak tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar lagu lain. Nah, Nabi kita buat puasanya, bila buka puasa, lepas tu buka puasa dengan awal masuk waktu tu, makan. Nah, makan dah, buka puasa dah. Kalau boleh, buka puasa dengan apa tu? Nabi makan, ada berlaku dah hidah siap dah, senaka nak manis. Nah, dah. Allah. Nah. Nebaklah. Gotulah, gonilah tu pun tak pernah nak bila pun banyak doh. Nah. Kaya lah. Nah. Supisah lah. Nah. Pakai apa lagi? Watama dah tak tu? Lidah ni? Dulu tak ada watama pun. Nah. Tapi lah ni watama sedap-sedap dah. Siapa tak wahi watama, lah ni watama sedap dah. Tak sebab watama yang dulu. Jijak kaki tu. Dia dah perik macam dulu. Tak usah makan apa lah ni watama. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mula-mula Nabi buka puasa ialah buka dengan buah tamar. Nah, kalau ada rutab, tamar ni kering. Kalau rutab ni hok Mekah. Ada makan macam kita lah ni, alhamdulillah. Mahal sikit pun tak apalah, bila puasa sebulan kita makan dah. Kalau tak boleh makan banyak, makan sutil-sutil. Apalah ni mewah makan dah, masya-Allah. Nah. Atau semua tu apa kena makan tamar? Ada makan hebat kok. Nah. Dia tak sama nebak dengan watama tu. Nah, sebab dalam watama ni bibu ada segala zat jenis makanan yang molek-molek untuk badan kita. Waktu kita lapas sehari tak makan gapo ni badan kita kering. Nah. Panggil dia tak cukup zat makanan dia. Kalau lebih pada 12 jam 13 jam badan kita akan jadi memar, akan tak tuang kita. Nah. Waktu jadi kalau lebih gerak ada kecil manis, gapo nyakit tu hang jadi nampak akan yang nampak jelas. Nah. Waktu mula-mula sekali badan kita mudah segar, iaitu dengan makan buah tamar. Nah, kalau buah tamar ni ada cukup vitamin dia, zat makan dia minat bila tak ana kena royak, kena ustazah royak tamar lagi dah. Vitamin ke apa kata ustazah dalam buah tamar? Ada zat makannya banyaklah tu yang cukup untuk badan kita. Tapi jangan makan banyak doa. Nama majam makan 3 butir dulu. Kalau Allah 3 butir besar mana kita kata dah. Kita tak oh sehari nak. Tu. Cara lagu tu kita tengok Nabi Hijjah ni, makan lu 3 butir atau ambil lah 5 butir lah, dah tak cukup 3 butir. Nah. 5 butir lah lu tu dah. Makan tu Nabi Hijjah dah cara nak pegang watama, jangan pegang banyak butir sekali-kali pakai tu. Nah, dah yang lalu kita pun pegang cukup makan kat kita. Nah. Nabi Hijjah sebagai pegang sutir-sutir dulu. Nabi Hijjah berlaku dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu sute makan. Nah, makan kau makan bismillah, lepas tu doa buka puasa. Nah, makan dengan bismillah minta berkat gapo. Nah, atau doa kita buka puasa belana dah mana berlaku dah tu. Nah. Banyak doa buka puasa tu dah. Kan baca lalu ada kata baca bismillah dulu, makan bismillah dulu. Mana makan bismillah, lepas tu sudah makan tu minum air segelas. Nah, lepas tu kau makan kita doa. Kalau situ tu Nabi Hijjah suruh kita doa banyak situ. Kau puasa tu. Loh, dah. Dalam sebulan Ramadan tadi kita wayak kata, bila puasa ni doa mustajab, doa mustajab, doa Tuhan terima. Ikut dia doa tengah hari pa, malam ke. Tapi dalam semua sehari-hari tu, tepat paling mustajab lagi dua masa. Iaitu masa buka puasa dengan masa makan sahur. Masa sibuk ke makan belaka. Masa tu. Pas masa tak lama. Makan sahur pun, masa makan sahur pun dalam 20 minit, 30 minit ya. Nak makan lagi, nak doa lagi. Lucu doa tu, habis dengan masa makan. Nah. Lepas tu kita buat ke mana ni makan. Nah. Kalau ni midut ke pandang hati tu diri sendiri dari. Nah. Tukar-tukar ke sahur kita boleh buat. Kita pandang dah, pergi back key dah. Nah. Kita makan tak banyak situ, lepas tu kita minum air.
kita pergi semaya dulu. Kita berhenti pergi semaya. Nah, pergi semaya. Bermalam, orang kita makan saat ni, dia jerak masuk, koko masuk gitu. Nah, koko jerak masuk, tubuh kita tak kejuk sangat terima. Sebab kau tubuh kita kering, tak agak. Nah, kalau kita makan, buah nebak lagi, buah timur lagi, buah air fanta lagi, air sejuk lagi. Nah, air panas lagi, teo pun ada, fanta pun ada, air batu pun ada, celah tu juga. Belalak mata tu jadi mutoh lah, penipala lah. Nah, mak sudah buka puasa. Nah, tak ada yang buka, ada yang buka semaya. Lepas tu cara Nabi sana ni, Nabi hijau cara Nabi puasa lagi tu. Nah, puasa kena dah, tapi tak kena betul makan puasa saat ni. Betul iftar, tak kena sebab Nabi. Lepas tu kita arok, lain jadi penang, jadi konyakit. Kau puasa, konyakit. Sumu tasihu tak ada. Nabi kata puasa lah kamu, akan sehat badanmu. Nah, kita ni kau boleh puasa, kau lebih mana. Nah, orang boleh puasa makan kau banyak. Jadi kau darah tinggi, kau nyakit kecil mana, kau wajah jadi banyak. Nah, sebab kita makan pukul puasa tak kena caruk. Nah, Lepas tu Nabi SAW pukul puasa, makan dengan betul caruk. Nah, makan dengan betul caruk. Makan dulu sikit ni, pergi semaya, semaya fardu. Lepas tu, kau mari makan nasi pula. Nah, makan nasi sebelum kenyek. Ha, ni gambar nakal sikit apa sungguh. Nah, sekat Malaysia ada buat ni, Malaysia ada dipilih-milih ni. Siapa kenal tak dengar tak berita Malaysia? Malaysia ada naik menteri baru lah ni. Dia pilih putain dia ni. Lepas tu boleh Mahathir. Boleh menteri dulu ni. Nah, Mahathir ni umur dia 92 tahun. Umur menteri yang paling tua dalam dunia. Tapi herannya tubuh dia tak nampak ni 92, tak bokok pun jalan. Nah, lepas tu tubuh dia ni tak ada apa, otak dia, pemikiran dia pun tak ada, lupa nyanyuk dah. Kita ni 60 nyanyuk dah. Nah, 40 nyanyuk dah, dia tak nyanyuk. Nah, lepas tu dia tanya rahsia dia gapo, kelelak dia gapo. Alah ya, temahir dia tu apa panggil, gapo dia panggil, tak tua lah. Ha. Gapon ayu watenak, gapon dia panggil. Nah. Eh? Tak tua ni gapo asal panggil asal dia. Nah. Rahsia dia kata dia makan, nah dia tak makan banyak, dia berhenti sebelum kenyang. Oh, dah hok Nabi ja. Nabi ja pagi tak barang-barang mabuk, barang gapo rokok gapo ya, memang dah tak terdekat dulu lagi dia tu. Nah. Tapi rahsianya makan dia tu. Dia tak makan banyak, nah. Dia tak makan turut nafsu dia. Ha, waktu kita boleh puasa ni dah jahat tu. Nah, tapi kita dah puasa, kau puasa tu lawan nafsu dah. Tapi gi punah apa puasa kita betul, kok betul buka. Nah, terbuka. Tak lawan nafsu situ. Turut nafsu mula pula. Dah. Waktu boleh duduk tiri, la'allakum tattaqun, takut atau tak masuk. Dia punah situ, bukan tiri waktu. Nah, tiri betul-betul buka tu. Nah. La haula wala quwata illa billah. Ha, itulah dah. Tu cara buka puasa Nabi, kemudian kita puasa apa malam dah, masuk malam pula. Nah. Nabi malam Ramadan Nabi ni, nah, ialah bawa malam Nabi buat apa? Malam Nabi ni ialah malam penuh dengan ibadat. Tengah hari tadi ibadat siam, malam ibadat qiyam. Nah, sebulan Ramadan dan 8 tahun Nabi buat apa semenjak Nabi terima bulan Ramadan tu, nah, puasa Ramadan, Nabi tak je tinggal semaya malam. Dia panggil qiyam Ramadan, semaya, semaya bulan Ramadan. Nah, semaya bulan Ramadan. Lepas tu semaya Ramadan ni ada dua jenis. Qiyam Ramadan kita panggil tarawih, tarwihah. Nah, sebab tarawih, qiyam Ramadan, bulan Ramadan, Nabi semaya dua, rehat, dua, rehat, dua, rehat. Nah, semaya rehat, rehat, semaya tenek-tenek. Nah, tebak semaya Nabi ni ialah, Nabi semaya dia, semaya dengan tanya Aisyah. Aisyah jawab kata semaya Nabi tenang rehat tak pon. Bang semaya dengan tenang. Bukan semaya gaduh-gaduh kuha gitu dak. Tok imam tak ada turun tok bangun ni nah. Jadi gitu. Jadi pombok tu nah. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Nah. Tak ada tenang, tak ada tenang. Benar ya tarawih rehat. Tarawih ni pada tarawih ni mana kata rehat. Rehat mata maya dengan tenang. Nah, pak pon. Nah, arihna bis salah ya Bilal. Hari semaya lain pun Nabi kata, mari kita berehat dengan semaya ya Bilal. Satu semaya lain. Nabi, semaya Nabi tu pinkan pak pon.
Tapi kita semaya kita ni penkan kriat. Pem kuam kriat. Nah. Oh, bonok semaya Allah, semaya bodoh. Nah. Sebab tu kita bila tu imam bangun kita tak bangun lagi. Nah. Ah, buat tu imam nak rokok kita baru bangun. Nah. Semaya kita dengar tak ada mai mi kuam suk. Nah. Ada pos semaya Nabi, semaya Nabi imanan, semaya ihtisaban, semaya ngak iman ni, semaya nak pahala Tuhan ni, ya semaya dengan tenang. Eh, tu iman nak pakat tu iman ni tu. Tu iman semaya yang lama yang banyak ngak lah dah. Oh, dah. Kita banyak kali belakang banyak ke butuk ni, nah. Ha, ke pinggan ni, nah. Pas semaya banyak dok dah. Tak jadi semaya banyak bila lain. Mari nak semaya banyak bila Ramadan ni. Hari lapar ada. Sat ni kenyang makan. Nah. Ha. Waktu kita semangat tenang, Nabi semangat tenang. Lepas tu baca, rokaat dia ni panjang baca. Eh, besok kita tengok Nabi semaya, sobat tengok Nabi semaya, satu rokaat Nabi, 4 juz lebih. Dah. 4 juz lebih. Tu, dah. Lepas tu kita tak ada panjang pagi tu lalu dah. Nah, lepas tu pada Umar radhiyallahu anhu, semayangan Nabi tu panjang. Itu rakaat dia. Nah. Umar mari buat jadi banyak rakaat. Panakkan rakaat. Jadi sampai 20. Ha tu Umar buat lagu tu. Cedek untuk orang-orang hok tak rok ni. Hok tak di lepanyen. Nah. Yang pentingnya kita nak semaya, hok cara Nabi semaya, semaya tenang. Semaya dengan pak pon, semaya dengan baca, Quran dengar, Quran. Nah. Suka baca. Nah, patu hati kita tak ada asal benci pada semayan ni sebab kita dak nak pahala Tuhan tu. Tak arak pun mari ada ke? Lari nah. Patu mari semayan dah tu molek dah, usaha dah mari tapi pun mari duk mai duk punah dalam masjid ni pula. Mu duk caban no, aku duk bucu ni dah. Jara-jara mayat. Nah. Dah. Nah. Patu semayan Nabi ni ngah betul sah molek, rapat sah molek, semayan dengar tenang. Nah, itu semaya baru boleh pahala. Nah, boleh pahala. Kita kata, siapa semaya Ramadan, siapa semaya terawih Ramadan, saat ini bulan Ramadan ni, nah. Maya dengan iman. Maya dengan iman. Bukan semaya kerana nak siapa-siapa tak. Nah, maya dengan nak pahala Tuhan, maya malak ni. Maya malak ni. Betul sah malak, rapat sah malak. Maya dengan tenang. Maka Tuhan ni pahala dia. Gapa? Supaya dia puasa tengah hari tadi juga. Wufira lahu ma taqaddama min zambi. Pahala-pahala dosa-dosa dia hal pada Tuhan apung bi dosa dia Allah. Nah, kita ke perempuan. Nah, dosa ngupak so pada dah bubuk. Nah. Ni anak wak ngan duk bubak dia duk bambak tu eng kan. Nah. Atau dosa ngupak ni banyak kita. Dak reti ni nak buat contoh ngupak tak kita ke perempuan. Orang batal puasa sebab ngupak. Nabi kata dia hidup mati, tak ada puasa hari ni. Hidup makan daging saudara dia, tak pergi pagi tadi. Nah, dia makan daging saudara dia. Nah, duk ngupak kat orang ni, akan ngupak kat orang ni, dosa ngupak kat orang Nabi. Satu Aisyah kali, satu kali Aisyah kata, Rasulullah rene yang jatuh tu. Aisyah radhiyallahu anha isi Nabi, orang-orang jatuh masuk rumah Aisyah Nabi. Nah, maka Nabi kata, Aisyah kata, Rasulullah rene yang jatuh tu. Jawab Nabi kata, mengupak kat orang tu Aisyah. Weh, tak ada ngupak Nabi. Dia, ya sungguh. Nabi kata, hok sungguh tu lah ngupak. Kalau hok tak sungguh, membohong pula. Nah, Nabi SAW ayat lagi kata, ngupak. Nah, ngupak satu lagi dosa ngupak ni. Nah, kata kat orang ni ngupak. Nah, lap-lang. Kata kat orang lap-lang. Nah, astagfirullahalazim. Bata berik, tak ada nak berik. Bata kita lajak doa berik ni. Nah, bila puasa mai ada berik banyak. Nah. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha marah cemburu kepada Siti pada Sofiyah mu anak. Nah, isteri Nabi seorang lagi radhiyallahu anha. Nah. Dia kata waso mu renek. Aisyah sebab Nabi gila Aisyah. Nah. Isteri Nabi ramah ke dah? Si Nabi ada 9 orang di Madinah tu. Nabi guna hak ni gila hak ni kota Nabi dah lama kalah nak atik dah. Kau tak nak habis 9 orang ni, nah. Wayak lah kau kalah etik, nah. Kat pak yang kita ni, nah. Pak pun tak boleh juga, siya ada mu ada. Kita pegang Siti, kok kita sorang ada. Pak kata, hari tu bawa Nabi Madu Ali Aisyah, ya juari Sofiyah ni, dia pandai buat tepung. Dia suruh hamba dia buat rimah, mak kat Nabi, tahu-tahu Nabi, wahai nak tepung halal, wah. Nabi tepung mana-mana ni, nah.
Aisyah dia rasa cemburu tengok, aduh duk duk mata duk kanan lagi Nabi duk dia dah pemai dah tepung lagi. Gitu maksudnya dah, wallah alam. Ya, bon apa hamba bagi tepung dia katak pinggir. Katak pinggir jatuh tepung. Jatuh pecah gelas, pecah pinggir. Nah, Nabi duk dia. Aisyah pun senyap, kejut kat dia pun. Kali gus mari, katak pinggir. Nah, basemuk renek dia kata. Basemuk renek. Aisyah tu ya, dalam si Nabi tu, Sofiah ni serendah sikit dia, satu tubuh halus gitu. Nah, tubuh halus. Lepas tu, boy kata gitu, pada, lepas tu dia sesak. Orang beriman yang mudah kira, ada orang beriman ada iman ni yang mudah mudah reti. Nah, dia salah pun yang mudah reti, dia taubat. Berkhabar mula, Aisyah kata Rasulullah, panuak rana ni. Panuak rana ni. Aisyah kata, Nabi SAW kata, satunya mula-mula kena ganti pinggan orang dulu. Kati pinggan orang tu dah. Dah. Lepas tu payah lagi tu kok muka kecek saat ni tu. Nah, muka kata dia saat ni tu kalau kita hak dalam laut sepatah yang kata kok orang saat ni, kita hak dalam laut busuk be air laut. Ya Allah. Nah. Kita mudah-mudah yang kata dah. Kena kata banyak. Sedak gitu dah. Kata kok orang sangat. Nah, dah. Kita kata lagu tu, tak kata kita kata sedak tu sedak lon ya. Nah. Hakikatnya tak sedak ali pon dia tu. Nah. Hatulah. Kata ke atau ke orang ngopak, orang sepatah ni, nah busuk ambil bila laut, busuk ambil laut. Sepatah baru. Pak kita pun patah sehari. Nah, maka dosa-dosa macam ni lah kita nak pecun, nak hipun, nak hipun lah hidup kita. Bulan Ramadan lah kita mari sapu dengan semayak. Tadi sapu dengan puasa dah. Sapu dengan semayak. Nah, semaya yang Puan Nabi kata saat semaya dengan ikhlas hati, dengan nak pahala Tuhan. Lepas tu nak pahala Tuhan ni kecil ada. Dia semayakan dengan tu iman apa su. Tak agak tahu mana pada dia. Oh. Bukan tentu semaya, bawa tu iman tak ada. Bawa tu iman tak ada sudah. Dia kena dulu gitu iman. Nah. Siapa semaya dengan semaya terawih cukup cukup dengan tu iman, maka Tuhan ni pahala ke dia malam tu. Sudah witir siap dah. Dah. Tuhan beri pahala dia seolah dia pos boleh duduk semaya sepanjang malam. Orang yang semaya ngata imam, semaya mu'ong ngata imam, semaya terang ngata imam saat ini sudah ngawitir siap dah. Nah, kita klik duduk tidur ke apa, tapi boleh pahala semaya. Nah, Tuhan pahala kita seolah kita duduk semaya sepanjang malam. Padahal itu semaya itu dah takdir dah. Itu kelebihan orang semaya, kiamulai. Lepas tu tak agak tahu mana pun ok. Nah, nak kagak nak rubah ping, tak nak bangun, tak nak rehat. Ada. Kita orang di rumah maya, maya di rumah pun tak. Nah, kita ke perempuan tak lagi masjid, tak lagi semaya tu imam, usaha semaya terawih di rumah hati. Nah, jangan tak jangan tinggal semaya terawih bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan mari sekali ya. Setahun sekali. Tahun depan tak tahu kata nak jumpa dekat Ramadan. Nah. Ya Rabbi panjang cerita dia deh. Itu amalan yang Nabi buat semaya malam, ya. Ya, dah. Lepas tu bersapa semaya malam Nabi, main Nabi kadang-kadang apa tak tak hampir-hampir tak ada makan sahur. Main Nabi ni dia main dua cara. Semaya di awal, lepas semaya isya lalu. Nah, atau tengah malam. Atau semaya Nabi di akhir malam. Lebih lagi di masa akhir akhir Ramadan. 10 akhir 10 akhir Ramadan. Nah, 10 akhir Ramadan ni, sip one. Sutai, kondor Ramadan tu, Nabi kita iktikaf masjid. Itu amalan Nabi tinggal. Oh, Nabi tak tinggal juga. Nah, iaitu Nabi 10 akhir Ramadan, Nabi etika dalam masjid, duduk dalam masjid, apa? Tubik-tubik raya. Siang malam. Nah, tujuannya nak cari kelebihan Lailatul Qadar. Nabi pitah Lailatul Qadar dengan cara duduk etika dalam masjid. Nah, bukan cari dalam hutan, ke sungai, ke telaga, tidak. Nah, Nabi cari Lailatul Qadar dengan cara etika dalam masjid. Nah, batu. Nah, walau katanya, kata riwayat kata hadis, nah, bila Nabi etika, cuma etika ni Nabi semaya akhir-akhir malam. Kia terawih Nabi. Nah, kata riwayat, hampir-hampir Nabi tak ada makan sahur. Mata Nabi semaya terawih Nabi di akhir malam. Nah, pukul 3, pukul 2, pukul 3, pukul 4 kau ni. Nah, kita buat gitu, tak email buat gitu, tak ada terawih buk pak mu. Nah, tapi itulah menata kia mulai Nabi tu. Nah, makan sahur. Makan sahur ni, sebenarnya masa sahur ni 20 minit atau 30 minit nak masuk subuh. Itu masa sahur. Nah, kalau pukul 3 ni bukan sahur lagi. Untuk mari sahur, sahur. Pukul apa pukul 3? Kata penting. Nah.
Tak masuk sahur lagi, dia tak masuk sahur lagi. Sahur sungguhnya ialah 30 minit atau 20 minit belum masuk subuh. Nah, batu wabil asharihum yastaghfirun. Orang beriman kepada Tuhan, apa dosa dia ialah duk istighfar masa sahur, masa sahar. Masa ni, masa kita makan sahur. Masa sahur suruh masa ni mualat sekali. Sebab kita makan pukul 3, pukul 4, pukul 1 ni, ya boleh nak cerah, boleh habis dah, boleh perut. Apabila kita makan akhir-akhir ni, mualat cerah, boleh duk kenyal lagi. Nah, jadi bekal kita tak lapar lah. Batu Nabi kata, as-sahur, al-barakah fi sahur. Berkat puasa ni pada makan sahur. Nah, batu cara Nabi puasa lagu tu makan sahur. Orang tak makan sahur ni, puasa Yahudi atau puasa orang bukan Islam. Nah, buat aku mana? Nah, hatu kita puasa. Hatu bibu. Itu amalan kita. Lain pada tu lagi-lagi, nah, banyak lagi hak kita royah amalan hak lak. Nah, amalan hak lak lagi ialah semaya saat ni, baca Quran. Nah, baca Quran. Tujuannya nak dengar Al-Quran. Nah, Quran ialah syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan Quran. Bulan Quran kita main dengar hak Tuhan royak kita gapo main dengar teman hak Tuhan. Witi ciwi hak Tuhan kita hidup aku mana tu? Ha, dengar luas maya tak jauh mana ke gi kotu ke gi kon ni. Aku main dengar luas maya ni dengar juru ya. Nah, dia tak apa jenis nak. Nah, dia baca Quran. Nah, ada dengar ke baca Quran. Hatu molek sekali. Nah, semaya tujuannya nak dengar Al Quran. Habis tak ada sejuk semalam mak. Ada apa kita maya kan dah tu. Sejuk tak ke? Tak lagi. Tak ajak lagi. Eh? Eh, anak-anak lagi. Bada anuban mara tu dah. Anuban lagi tu. Bila naik dah macam lain tu. Nah. Kita buat serupa dengan Nabi. Maya Nabi lah. Maya baca ayat. Panjang-panjang. Tenang tu. Cari lagi, cari tu imam tempat baca banyak-banyak. Nah, insyaAllah, nah, nampak kak. Itu lah tujuan baca Quran. Nah, banyak lagi amalan-amalan kita kena buat bulan Ramadan ni. Iaitu satunya, baca Quran banyak. Baca Quran, dengar Quran, nah, ngajar Quran, ngaji Quran. Semua tu boleh pahalanya, nah, berganda-ganda pada bulan lain. Nah, semai sunat banyak. Sunat witir, sunat rawatik, sunat duha, sunat gapa bulan Ramadan ni kita banyak. Nah, sedekah banyak. Nah, sebab bagi sedekah orang buka puasa. Tu makan pada orang puasa ni ibu, tu tiga kali kita. Nah, kita nak kali kita buka puasa demo, tu tiga kali kita. Dengan tak rugi orang puasa ni. Satunya pahala dia puasa. Dia puasa satu pahala kita gatik dengan tak rugi pahala dia. Nah, kata bagi dua dak. Dia pun boleh 100, kita pun 100 kali puasa dia molek. Nah. Lepas tu yang keduanya Tuhawi apa? Pahala dia puasa, lepas tu Tuhan ampun dosa kita. Nah, ampun dosa kita. Yang ketiganya Tuhan jauhkan kita daripada api neraka. Nak kali kita orang makan puasa kat orang, nah. Lepas tu sahabat kata, ya Allah, Rasulullah, mana ada, kami tak ada lagi tu nak beri kat orang, nah. Nabi kata, kalau muwi boleh pahala tiga kali ni walaupun dengan sebelah wah tamak. Puasa saat ni maka sebelah wah tamak kita. Kita sebelah dia sebelah. Nak beri banyak tak ada. Asjuk setegok. Susu setegok. Loh, kita ada belana dah. Kita ada sangat. Boleh beri sangatnya. Nah, ya tu pentinglah. Nah, sedekah kau puasa bulan Ramadan ni. Sedekahlah. Nah, banyak sedekah. Banyak kau puasa. Banyak apa kan sedekah kau yang sedekah kau puasa. Nah, banyakkan gapa ni. Kosnya kita sedekah ni. Macam orang ikut nara kita samin sekoh dia sengaja nak uri zakat, dia sengaja nak uri wakaf dan anak je, bos sudah semaya sedekah. Nah, uri dah seumur kita, bos sudah semaya sedekah. Sedekah ni ada anak hari. Nah, sedekah ada anak hari. Karena sedekah bulan Ramadan ni apa saja amalan baik kita bulan Ramadan ni, kita waksa boleh berganda-ganda 70 kali bulan lain. Allahu akbar. Nah, kalau dok pergi Mekah bulan Ramadan, pada bulan Ramadan pergi Mekah nak umrah ke apa tu. Nah, pasal nak ni. Semaya bulan Ramadan, bulan Ramadan semaya di Masjid Haram. Nah. Tak bulan Ramadan pun satu rakaat boleh nengsen bulan lain. Di masjid lain. Patu bulan Ramadan ni nengsen capuk pula 70 pula apa kali sen. Nah, atuk sebab tu dia melong tu nak pergi Mekah sangat bulan Ramadan ni. Tapi kita tak lagi sana pun, kita vaksin ni dulu. Nah, vaksin dulu. Hatu ibu-ibu, amalah kita nak buat doa banyak. Nah, doa banyak bulan Ramadan ni, kerana bulan Tuhan terima, doa.
Nah, gapo lagi ibu? Baca Quran banyak, doa banyak, zikir banyak. Nah, zikir macam istighfar, baca la ilaha illallah, khasnya. Nah, patut lagi sedekah, biar dia nak hari raiwan. Nah, makan sahur, betul cara dengan Nabi Raya ni, buka makan buka puasa dengan hak Nabi Raya. Nah, cara hak Nabi Raya. Nah, patut buat perangai molek wajib wisalah senyum ke orang apa. Itu semua amalan-amalan kita yang kita nak buat di bulan Ramadan. Nah, hak tak senyum ke orang, hak bayar senyum tu senyum sedekah banyak. Senyum tu sedekah. Nah, tak ada duit nak sedekah senyum. Nah, jangan tapi tengok-tengoklah sedekah, jangan sedekah belaka pula. Nah. Sedekah pada orang boleh sedekah tu. Nah. Ha itulah. Nah, kita duduk bulan Ramadan duduk ngajaga waktu. Masa ni wak goni, masa ni wak goni. Nah. Allahu akbar. Hanis sebulan Ramadan amalan kita, dan kita nak buat bagaimana ditunjuk ajar setengah hari wak ni, setengah-setengah daripadanya. Tak ada wak cara laik dak tu nah. Ha. Pun habis dah masa kita kada tu dulu. Nah. Apa saja hormi kecek ini kalau ada baik tu ibu daripada Allah dan mama kakak-kakak kita buat amal sekali bersama insya-Allah. Nah. Kalau lah hormi kecek ini ada masa tak ada tak sedap dengar di telinga. Masa kasar bahasa, masa tak kena gana, masa memanglah rasa boleh ada tak kena tadi banyaklah hormi kecek tadi tu dah. Maka minta maaf banyak. Astagfirullah li wa lakum wa fawdu amri Allah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad. Itulah saja berasa dah. Untuk bekalan kita ibu mudah-mudahan akhir sekali ialah tolong ambil doa hak kita boleh saat ni doalah tepek di tempat makan nasi lalu dah miwak tepek makan nasi lalu dah waktu tepek bakso pinggan kan so bakso pinggan tu so ya kita ni makan sahur pun kena duk basuh ya makan sahur tu kalau boleh basuh tu nanti basuh kari tak apa basuh esok tu nah saya sangat kalau dah masa sangat dah sementara subuh tu doa banyak. Saya doa masa tu masa doa. Nah, lepas tu tepat pak doa pak makan nasi tu so, tepat pak nanok tu so, nah. Pak bas pak pinggir tu. Nah, pak supaya nak ingat pada kita pada doa semua. Dah. Doa banyak insya-Allah. Nah. Wallah alam, wallah alam. Minta maaf sekali lagi. Astagfirullah.